Nasib apes dialami oleh dua orang emak-emak sok, di tengah-tengah acara hajatan, kedua emak-emak tersebut jatuh ke dalam gorong-gorong yang penuh dengan lumpur hitam. Sakitnya nggak seberapa sok, tapi malunya itu loh, sampai hari kiamat. Emak-emak itu terperosok jatuh ke dalam gorong-gorong, di saat mereka berdua menginjak kakinya di atas gorong-gorong itu, besar kemungkinan gorong-gorong tersebut memang sebelumnya sudah tidak begitu aman. Alhasil kedua emak-emak itu menjadi korban jebakan Batman Sok, begini videonya. Ini untung tuh orang sih tadinya. Dalam rekaman video itu, memperlihatkan kedua orang emak-emak, satunya menggunakan baju biru, sedangkan satunya menggunakan baju dengan warna campuran. Terlihat, mereka harus dibantu oleh warga yang sedang berada di acara hajatan itu. Keduanya tampak susah payah naik atas permukaan, setelah kedua emak-emak itu tenggelam di dalam gorong-gorong yang penuh dengan lumpur hitam. Bahkan terlihat salah satu emak-emak yang memakai baju warna biru, harus dibopong oleh beberapa warga, untuk bisa naik, kedua emak-emak yang bernasib apes tersebut kemudian viral di media sosial. Niatnya pergi ke hajatan dengan make up yang cantik, dan dengan baju yang bagus, namun seketika emak-emak tersebut kecemplung dan mengakibatkan keduanya harus mandi lumpur hitam, di dalam gorong-gorong itu. Setelah kedua emak-emak itu berhasil diangkat ke permukaan, keduanya tidak berkata banyak, mungkin mereka berdua malu sok, kecemplung di dalam gorong-gorong yang penuh dengan lumpur hitam. Apalagi itu di tengah acara hajatan, di mana memang banyak orang yang menyaksikan saat itu. Ini untung tuh orang sih tadinya.